Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, gonjang ganjing terkait kabar hubungan asmara dari aktris cantik Natasha Wilona dan pengusaha Melvin Tenggara memang selalu berhasil menyedot banyak perhatian. Terlebih lagi, saat ini hubungan di antara keduanya pun semakin disorot netizen lantaran baru-baru ini munculnya unggahan dari salah satu akun Instagram fanbase Melvin Wilona. Mungkin sebagian dari kalian pasti sudah mengetahuinya ya guys, bahwa baru-baru ini menilik dari akun Instagram fanbase Melvin Tenggara dan Natasha Wilona atau yang lebih umum disebut Melvina ini, di situ memposting sebuah potret dari mobil sport mewah milik Melvin Tenggara. Namun tentunya ya guys, bukan perkara mobil mewah tersebut yang membuat netizen heboh, melainkan banyak warganet pun yang dibuat salfok dengan sebuah tulisan yang terdapat di mobil mewah bernilai fantastis tersebut. Ya, tulisan misterius tersebut berupa tanda hati sembari tersemat nama dari aktris cantik Natasha Wilona. Dan di dalam caption yang tercantum pada unggahan itu, di situ adminnya pun hanya menuliskan, semoga pandemi segera usai agar Melvin Wilona bisa bertemu kembali tanpa menjelaskan sesuatu apapun. Di situ, ia pun justru meminta kepada netizen untuk mengaminkannya beramai-ramai. Memang ya guys, jika dilihat sekilas, tulisan kontroversial tersebut memang tidak begitu jelas. Namun jika diperhatikan lebih dalam lagi, rupanya memang benar jika salah satu bagian dari bodi mobil mewah milik Crazy Rich Surabaya tersebut memang terdapat tulisan Love Wilona. Tulisan tersebut nampaknya ditulis karena di bodi mobil mewah itu sendiri terdapat debu-debu, sehingga dengan mudahnya bisa dibuat goresan atau tulisan seperti yang terdapat pada gambar di unggahan itu ya guys. Wah guys, kira-kira siapa nih ya yang nulis? Apakah penulisnya tak lain pemilik mobil mewah itu sendiri, yakni Melvin Tenggara? Nah guys, sudah tentu ya, gegara tulisan misterius ini, warganet terutama para penggemar Melvina pun langsung geger perihal siapakah penulis dari kalimat tersebut dan apa maksudnya. Dan dengan kekepoan para netter ini, mereka pun didera rasa penasaran sehingga banyak sekali yang bertanya kepada admin dan memenuhi kolom komentar perihal siapakah yang menulis dan apa maksud dari tulisan tersebut. Namun nih guys, admin dari akun Instagram itu pun sepertinya sengaja ingin membuat kehebohan dan kekepoan di tengah para tim Melvina. Karena di situ, ia pun hanya membalas komen-komen dari netter dengan memakai emoticon seakan ingin membuat netizen semakin penasaran hingga tak bisa tidur. Namun tak hanya itu saja nih guys, di mana
banyak netizen yang tentunya merespon positif tanpa ingin tahu siapa penulisnya. Dan mereka pun hanya berharap semoga hal itu bisa menjadi bukti kuat bahwa memang Melvin Tenggara menaruh hati kepada Natasha Wilona. Namun di samping itu pula ya guys, ada beberapa netizen yang justru mempertanyakan perihal kebenaran dan keaslian dari foto tersebut dan apakah itu semua hanya editan saja. Namun, adminnya pun menegaskan dan memastikan bahwa semua yang terdapat dalam foto itu adalah real, termasuk pula dengan tulisan Love Wilona tersebut. Nah guys, usut punya usut nih guys. Rupanya, dari sebagian besar netizen yang merespon dan berkomentar perihal unggahan tersebut, di situ admin dari akun Instagram fanbase Melvin Tenggara pun turut pula berkomentar perihal postingan Love Wilona ini. Dan nampaknya ya guys, admin tersebut pun turut kaget dan antusias atas apa yang tengah terjadi gegara hal tersebut. Nah guys, bagi kalian yang saat ini masih tak bisa tidur karena penasaran terkait siapakah penulis dari tulisan misterius ini, mohon bersabar ya guys. Karena sepertinya nih, admin dari akun Instagram Melvina ini belum bersedia untuk mengklarifikasi perihal asal-usul dan maksud dari tulisan itu. Namun tentu ya guys, ia pun pasti punya alasan tersendiri dan nampaknya ia pun sudah mengetahui sesuatu yang besar dan sengaja masih dirahasiakan oleh dirinya. Ya, kita tunggu saja ya guys perkembangan selanjutnya. Semoga cepat atau lambat, teka-teki perihal tulisan misterius ini akan segera terjawab. Dan yang pastinya, kita sampai kini pun masih setia mendukung hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara, serta senantiasa selalu menantikan ada kabar gembira terkait hubungan keduanya. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.